Dia pun jago, bukan dia sendiri yang ngomong, tapi orang-orang semua guys yang nilai bahwa dia itu jago guys tuh. Oto aing kali ini. Oh, pakai skrip ini. Bang Met, langsung aja lah kita ini. Aduh. Guys, langsung gua tawar nih. Gini gimana nih Bang Met? Halo guys, balik lagi bersama gue Tabul di acara nge-review. Nah, sekarang gue mau nge-review Barretta-nya Rama nih, gameplay-nya atau highlight-nya saat Rama bermain. Langsung sama Ramanya. Halo Rama. Halo. Apa kabar Ram? Baik. Kabar baik. Nih Ram, lu gue undang ke channel YouTube gue, bakalan gue review apa yang udah lu upload di YouTube, gue mau review nih sama lu nya langsung. Pengen nanya-nanya sedikit juga. Ini, nah, ih kok bisa kayak gitu. Oke, langsung aja ya kita masuk ke dalam videonya ya Maya. Langsung aja kan? Gaskan, ini dia guys, videonya guys. Tunggu bagus kok buri kan? Apa? Kok buri kualitasnya? Kualitasnya? Oke, bentar. Ini padahal udah paling tinggi loh. Gak tau sih dia. Coba ulang. Tuh. Nah, enggak. Tuh. Enggak. Buh. Ini no scope ya, Ma? Ya, no scope. Oh, nih sebelum lanjut Rama ini aku mau nanya deh, ini yang ngedit siapa, Mak? Aku sendiri yang ngedit. Rama sendiri yang ngedit. Jadi benar-benar usaha, tidak ada yang menanti hasil guys. Lihat usahanya Rama biar orang-orang tahu ya kan bahwa dia itu benar-benar jago nih. Lihat nih guys, highlight double sniper no scope. Kita lihat, ini bagaikan shotgun ya Rama ya. Shotgun. Aja. Lihat ini. Ini solo squad juga ya, Maya? Gila. Gila. Lah ini pakai skop. Woi, ya. Itu pakai skop, Mak. Pakai skop lah dikit-dikit ya guys ya. Judul hanya pemanis, guys. So, ini main satu map doang, Mak. Gila, ini ngerekodnya pakai apa nih? Black Shark. Iya, pakai gila, guys. Lu lihat dah. Dia walaupun pakai Black Shark juga tetep no ngerekod, nunjukin bahwa dia tuh jago, nggak hanya omong kosong. Dia pun jago, bukan dia sendiri yang ngomong, tapi orang-orang semua guys yang nilai bahwa dia itu jago guys tuh. Tapi Rama ini pakai aplikasi cheat gak sih, Mah? Oh enggak, skripnya ada nih. Rama pakai skrip ada di skripnya. Astaga. Canda skrip. Buh, gila, OP. Ini berapa match mah dijadiin highlight mah?
Kurang tahu aku lupa. Oh. Lebih gampang noskop gini apa skop mah? Apa? Lebih gampang ngeskop noskop atau ngeskop? Kalau buat jarak dekat ya noskop lebih enak. Kalau buat jarak dekat noskop, oke. Okay. Apa? Jarak dekat sama menengah. Jarak dekat sama menengah mendingan noskop. Kalau bisa noskop menengah kalau posisinya enak. Oke, okay. Kita lanjut lagi ya guys ya. Gila. Rama ini main solo squad emang niat mau bikin konten atau emang gak ada temen buat main? Emang sekali latihan solo squad. Oh, emang lagi latihan solo squad ya, yang seperti yang kayak video kemarin ya? Oke. Kita lihat lagi guys. Oh, tadi gak buya mah berarti mah? Buya, oh buya. Kenapa? Kepotong gak? Kepotong. Oke. Ini lanjut guys ya. Ini match keduanya nih. Oke. Kayaknya lebih enak noscope ya mah. Cepet ya. Lebih enak noscope ya. Gak ribet ya. Ya jadi posisi apa arahin musuhnya enak. Oh, lebih mudah ya. Kalau lagi kita lanjut lagi nih. Apa lagi bayarnya? Ini aku record gak pakai headset main. Record gak pakai headset, makanya Rama ini. Gila. Ini ada dua squad loh, Mak. Gimana cara ngatasinnya, Mak? Mak. Ini akan ada squad nih. Gimana cara ngatasinya? Ngatasi musuhnya itu. Iya, ngatasi musuhnya ngelawan ya. Ya, incer aja dulu yang dekat. Oh. Di awal kan kalau bisa kenepin yang jauh. Oke. Berarti Rama benar-benar nunggu ya, Mak? Iya. Oke. Satu lompat. Oke, kita jalan lagi nih, guys. Ini ada dua. Gila. Gokil. Wah, oh, ada orang lagi yang nyampain kayaknya ya? Ya, ada banyak squad. Lagi dua aja. Tiga squad berarti guys totalnya. Gila. Oh. Nah, itu menengah. Gila feeling ya. Ini main pakai feeling mah. Ya, feeling mah instinct. Gila. Enak gak lu kalau misalkan bantai-bantai gitu? Mantap banget dah. Ending zone.
Headshot, cok. Oke. Auto aim kali ini. Wah, oh, pakai fix sih, pakai script ini. Fix ya, pakai script. Teng teng teng. Scriptnya tadi enggak aktif tuh. Scriptnya enggak aktif tuh tadi tuh. Kan? Aktif lagi tuh, aktif lagi tuh. Cepat ya. Satu squad coy dideketin coy. Oh. Oh. Auto aim Israel coy. Anjir, anjir. Oh, Rama berarti kalau itu make ini ya Rama ya. Make Moko ya kalau make Barreta ya? Iya, iya, iya. Gila kok bisa kayak gitu ya? Lihat guys, lihat tiga sisi yang nembak ya, tiga sisi. Gila. Sisa dua sisi. Lihat cara nanganinnya. Kita lihat cara nanganinnya. Satu lagi, one more. Dua, cok, di repep. Roto! Gila. Gila. Astagfirullah. Gila, enggak logis, enggak logis. Gila. Soalnya masalahnya nih, ini konten sama scrim sama, guys. Di edit scrim pernah sendirian Rama. Buya ya, Mak? Yang ini. Pakai double AWM ya? Iya, pakai double. Di scrimnya papayat guys, elit scrim juga pernah buya, gila lu. Gak logis, sendirian doang lo. Oh. Mati ya? Oh. Gila. Ini oke nih dapat double. Jawa. Gila, kalau gue yang main udah pasti panik tuh. Satu lagi nih. Gila. Gila, gila.
Idi langsung emot, cok. Lihatlah pinggir-pinggir dia, guys. Padahal cuma 96, gila, gila. Kita balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Bang Pet, gimana nih Bang Pet? Langsung aja lah. Berapa Bang Pet? NGD buka harga berapa nih? Bang Pet, langsung aja lah kita ini. Aduh. Guys, langsung gua tawar nih, langsung gua tawar nih. Gini gimana nih Bang Pet? Oke, okay, next konten gua langsung kasih tahu guys harganya Rama berapa guys. Bang Met, berapa harganya Bang Met? Nanti lah itu ya. Bocorin dikit-dikit Bang Met. Bang Met, coba nongol kamera. Gak usah. Ya udah, suaranya yang jelas ya. Bang Met, Rama kira-kira harganya ada di angka 2 digit atau 3 digit? 3. 3 digit, gila. 3 digit guys, 3 digit itu minimal 100 juta. Lu bayangin, Rama dijual 100 juta, itu minimal guys ya. Jadi buat teman-teman semua yang butuh double sniper, roster double sniper, langsung aja hubungin manajer NGED ya guys. Aku cuma nanya doang, sebenarnya nggak mau beli, mahal banget cuy, mahal. Ya udah guys, sekian konten gua kali ini bareng nge-review bareng Rama, kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next content guys. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe guys. Dadah.